Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan unboxing CD plus touch screen Sony Xperia Z3 Mini. Ini perhatian dari yang jual. Anda bisa lihat. Karena video kan unboxing barang saat terima kerusakan ada saat terima tentang video unboxing. Ini kalau misalnya dari Jakarta Megatek spare part ya, Anda bisa lihat Megatek spare part. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan komennya, jangan lupa untuk share ya. Kita akan unboxing dulu. Kita cari ini. Nah, kita cari buat membuka biar enggak hancur-hancur banget. Mana ini? Kita sini ya. Sih. Nah, oke. Ini enggak hancur-hancur banget. Wow. Oh, tadi salah bukanya tadi. Ah, kita buka ya. Oh, banyak banget ini. Wow, ini apaan ini? Pengamanannya keren nih. Wow, wow, wah ini dia. Ini apa ini? Ini kartu namanya ya. Bisa dilihat. Harap ya ini. Harap cek fisik barang sebelum dites. Cacat garis, rusak blank saat proses pemasangan tidak bergaransi. Ya, Anda bisa lihat. Ini jam operasionalnya juga ada. Kita geser dulu. Ya, Anda bisa lihat. Ini apain tadi? Nah, ini dia cara pengetesan LCD full set. Ini ada tutorialnya. Mudah pecah. Ya, ini ada ini dilarang tes LCD full set seperti nomor 3. Seperti ini. Ini dilarang ya. Ini sudah dipasang. Nah ini pastikan LCD yang dibeli tidak cacat. Stabilitas konektor LCD fleksibel, kaca depan plastik segel masih utuh. Ini berkaitan dengan garansi. Semua risiko pada pengetesan terjadi pembeli segel rusak. Fisik lem. Dan LCD fleksibel masih lurus fleksibel tidak boleh terlipat. Lihat contoh nomor 1 ini. Masih lurus ya. Mudah pecah, harap hati-hati pengetesan. Apabila tidak yakin, tanyakan pada teknisi HP. Perhatikan barang yang dikembangkan dengan kalian baik, garis getar pecah. Ini dia garis getar blank artinya pecah pojok. Lihat nomor 2 ini ya, ini mudah pecah, mudah pecah. Oke, kita akan lihat dulu LCD-nya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kita harus hati-hati. Oke. Oke, ini udah. Ini Z3 Mini. Kita buka dulu. Oke, ini dia. Ini LCD-nya. Udah. Bisa.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Nanti kita akan coba tutorial memasangkannya. Oke, ganti LCD-nya. Terima kasih.